kemudian lanjut. Kalau sudah sampai ini. Kemudian pencet ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di E. Saya ulangi 0, 4, 2, 0, 7. Nah, kemudian 6, 9, 7, 6, 9, 7. Nah, ini bawahnya lagi. Saya ulangi pelan-pelan kalau posisi sini. E 7 bawahnya 6, kemudian 9 bawahnya 6, 7 bawahnya lagi 6, terus 7 bawahnya 9 bawahnya lagi 7. Saya ulangi 7 bawahnya 6, kemudian 9 bawahnya 7 bawahnya lagi 6, kemudian 9 bawahnya 7. Posisi A minor itu kan kemudian D minor, kemudian E7. Nah, E7-nya ini posisinya sama kayak D7 tapi di posisi ini. Sama. E7, kemudian E7. Kemudian bawahnya ini persis bawahnya, posisinya sama, modelnya sama, bentuknya sama kayak D7 tapi di posisi 1, di posisi kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di 7 sama E7, terus bawahnya sama. Habis D minor, terus E, A. Ada alternatif lain kalau E-nya. Thank you.
keroncong, untuk permainan keroncong, gitar keroncong, sebetulnya tidak memerlukan speed yang tinggi atau skill yang tinggi, tidak. Tapi yang diutamakan itu adalah rasa, kalau orang Jawa itu rasa, sul, nyawa, nyawanya itu. Karena sama kalau style setiap pemain gitar itu lain-lain. Jadi di gitar keroncong itu tidak ada salah dan tidak ada, nah semua benar. Tapi harus tetap di kaidah-kaidah bermusik keroncong. Tidak boleh keluar jalur atau gimana. Kalau masalah improv itu paling bagus teman-teman, bukan saya, bukan A, bukan B, bukan C, tapi teman-teman yang nyimak ini, yang nyimak tutorial ini pasti lebih bagus daripada teman-teman lainnya. Jadi jangan berkecil hati kalau wah aku tidak bisa, aku tidak bisa. Sebenarnya keroncong itu stylenya style pribadi ya, style tiap seseorang beda-beda. Mungkin style saya, wah saya bagus di sini, bagus di posisi A minor. Kalau teman-teman itu posisinya lebih bagus di posisi E, jadi punya keunggulan, keistimewaan tersendiri. Jadi ya itu tadi, jangan pernah menirukan gitar saya, style saya jangan ditiru. Cuma letak-letak posisinya saja, nanti masalah untuk variasi itu dikembangkan sendiri-sendiri. Teman-teman punya apa namanya, punya keunggulan, punya intinya punya variasi sendiri yang lebih bagus daripada teman, daripada si A, si B, si C atau saya. Jadi jadikan latihan, teman-teman harus latihan terus, jangan instan. Kalau latihan gitar keroncong itu tidak boleh instan. Tidak hanya 1-2 kali latihan, 3 kali sampai 10 kali terus bisa. Enggak. Nanti kalau semua bisa, nanti semua buat tutorial semua. Jadi tidak ada pemain-pemain yang lain, semua pemain gitar semua. Jadi ada proses, ada tahapnya. Wah, kok enggak bisa? Harus latihan dulu. Misal ini tadi enggak bisa. Enggak bisa, enggak perlu kayak ini, enggak perlu. Enggak perlu ini, tapi di sini aja bisa. Sebenarnya kalau untuk pemain gitar keroncong itu harus tahu dulu ya. Kalau gitar itu kan ritme sama melodi. Gitar itu fungsinya bisa untuk ritme, bisa untuk melodi. Jadi kalau di keroncong itu digunakan hanya untuk ritme, untuk pengiring. Tapi berbentuk arpeggio, berbentuk melodi, bukan melodi berdiri sendiri seperti lead
lead gitar bukan, tapi melodi untuk mengiringi vokal. Kalau lead, lead itu sudah ada sendiri, seperti violin, biola, atau flute. Itu fungsinya untuk lead. Tapi kalau gitar, itu fungsinya untuk rhythm, pengiring, tapi berbentuk melodi. Nah, berbentuk melodi itu apa? Berbentuk arpeggio, berurutan. Tidak boleh berhenti. Terus. Dara, dira, 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 dira. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, do, si, re, itu tidak apa-apa. Tidak harus do, fi, sol, si, re, 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 re. Anda harus gitu. Nanti kalau teman-teman ngapal ke fi, sol, fa, la, fi, ya, kerelah. Itu malah tidak usah ngapal ke. Nah, itu. Yang penting ngapalkan posisinya saja. Misal di misal gitu ya, itu enggak usah dapat ke fi, fi la, sol fa, fi, re, si, enggak usah. Jika mengapalkan posisi saja, bentuknya saja. Misalnya D, do, itu aja. Misal gitu. Itu bentuk D, terus A minor, A minor. Bentuknya saja, bentuk A minor gini. Misalnya gitu, posisi seperti ini. Karena posisi di sini. Kemudian A di sini. Nah, bentuknya sini, ini seperti ini. Bentuk yang dihafalkan bentuk, tapi kalau sudah hafal nanti melodinya itu divariasi, di naik turun turun turun, naik naik turun, atau dikasih di sela-selanya, di atasnya setengah, di bawahnya setengah, atau di atasnya satu, itu bisa. Jadi Anda harus ikut skill gaya saya, jangan gaya teman-teman itu malah lebih bagus. Saya lebih yakin itu. Itu tadi, jangan sampai lupa. Cukup sekian dari saya. Besok sambung lagi. Terima kasih. Salam keroncong, salam budaya Nusantara. Selamat berlatih. Terima kasih.